Bentar bosku, sangkutan dari belakang nih sampai depan nih. Oh, diameter 40. Kepingan pakai fiber 2 mili, guys. Palangnya sekitar 2,5. Mantap ya, diameter 40. Oke, okay, guys, lagi di setting tali goci nih. Ini lho, beda dhuwur ya. Jumlah kepingan 90 keping. 90, Pak. Ya. Berarti 89. Wes, 100 kurang setengah. Lagi dijembreng, Bos. Ini diameter 40. Lah iki lho gigi njaluk ditenggel. Ger. Masa aku tak sorry bos. Oke. Aman. Guys. Langsung mebur guys, aman sentosa. Oke. Kok goblek kok bosku, diameter 40. Bro, tante, bro. Jumlah sekitar 90. Oke, guys. Lagi digolek nggon, bos. Melur kayak tali ini, langsung saya ngarep gonmu lo guys. Sing biyen tok dobelke lho, tali ngarep langsung owah. Lah iya. Tak lepakno aku wae. Oke, guys. Diameter kepala 90, guys. Guys, lagi di setting tali goci nih guys. Mau bisa istimewa. Bunder ya ini. Oke guys, tali ronco pakai punya kumis kait warna putih. Oke guys, lagi diulur-ulur persiapan terbang. Oke guys, iki ketoke nganggo 2,5 mili. 2,5 mili ini 3,5 lah. Mantap ya. Jarak sekitar 100 OTW mabur ya. Oke guys, fibernya untuk kepingan itu 2,5, palangnya sekitar 3,5 mili. Oke, 120 keping, jarak per kepingnya 100 senti. Guys, ini lagi nunggu mapak ya guys. Stuck di sini karena di sini udah turunan, jadi nariknya sampai sini aja. Ya, turun.
peges tanduknya lepas ya, baru dibenerin. Oke, bola lagi nobelnya dari TKP DW dibantu teman-teman petung. Siap mengudah. OTW gas mabur. Mantap. Oke, Sekar Binangun teko TKT Dewi. Gayabot. Yo gayabot, gayabot, gayabot yo. Yo gayabot, gayabot. Ayo. Lulululul, rasih tuh. Itu. Bola. Oke, terbangnya dari belakang bola. Karena tempat penuh, jadi stare alon-alon. Gaya bot. Terbinangin mabur. Mata dhewe arek. Gendut ngarep dhewe. Ndi gendut? Lukir yang ini, yang depan yo. Oke guys, persiapan naga dari petung naga tunduk. Ini kepingannya baru dibawa sama Mas Ergi, Pak Tato, Mas Bagas. OTW terbang bosku. Wah, dibantu Mas Tirta ini bawain. Oke, sinaba tumbuk dari petung. Diameter 50. Tumbuk 135 keping kali 2. Mantap. Festival di Pantai Samas, guys. Baru disetting sama Pak Tato. Yo gelar siapa? Ki. Kowe ning ngarep biasane. Semburi bocah-bocah akeh. Engko kowe ngarep langsung muncul nek biasane. Aku tak lemburi. Yo. Oh,
Diameter 50, 135 keping, kemarin 100 ditambah lagi 35 keping, ini masing-masing, jadi 135 kali 2 guys. Motifnya nyala banget guys, murup. Cuman ini terbang posisi angin kurang banter, jadi anginnya agak sepoi-sepoi. Karena layangan ini butuh angin pas overpower guys. Tapi moga-moga iso tetap terbang. Bayu Satrio TV mabur guys. Anginnya rada sepoi-sepoi. Kita lihat ini motornya berhasil mabur guys, mantap ini. Wah ini ya, ini Bayu Satrio lebih enteng guys, ini angin sepoi-sepoi berhasil naik tahan sih lagi. Oh ini Pak Tato. Oke guys, masih berusaha dicarikan angin guys, ini karena Bayu Satrio butuh angin yang overpower. Tapi guys mantap guys, sama beri. Ini joki-joki ini bro. Bosku, sangkutan dari belakang nih sampai depan nih. Polke bolong nyangkut kabeh. Ngedak sih. Yang sangkutan ini.
sangkut-sangkut ini baru digiling semuanya guys. Ini termasuk naga yang adep-adepan ini mau. IPG naga IPG dari Padi ini jauh-jauh terima kasih dari Padi ya, sudah jauh-jauh ke Yogyakarta untuk malah mengikuti festival layang-layang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Kemudian juara kedua adalah Sekar Binangun. Sekar Binangun. Ada di sini nah. Sekar Binangun di foto Mas Henry. Dari TKD Dewi. Kemudian yang juara pertama adalah Bayu Satrio dari Petung. Ya, juara untuk tren naga. Ya. Bayu Satrio dari Petung. Pak Mono kesan.